Hai untuk seluruh sahabat Medcom, ini Boy William. Hai, aku Nasya Marcella. Saya Adito Pramono. Halo, saya Dianta Trowardoyo. Saya Marcel Siahaan. Aku Natasha Wiona. Saya Lolita Agustin. Saya Anet. Buat semuanya, jangan lupa stay tune on Hitlist. Ladies and gentlemen, welcome to Hitlist First Anniversary. Para presenter Hitlist yang biasanya membagikan informasi mengenai musik dan film untuk sobat Medcom. Kalau ini spesial, kita akan langsung mewawancarainya dan mereview bersama episode Hitlist di sepanjang 2021. Hai. Hai. Wow, ini pertama kalinya aku diwawancara. Oh, ini juga pertama kalinya saya mau wawancara. Silakan duduk. Nah, sobat Medcom, kita akan mereview episode Hitlist sepanjang 2021. Dan di episode terakhir kemarin itu mengenai kapal juga ya, From Christmas to Christmas. Episode terakhir di tahun ini. Oh, jadi kemarin bukan episode terakhir? Bukan episode terakhir sih, tapi kita nggak tahu ya kedepannya mungkin akan ada perubahan dari segi konsep atau gimana. Tapi semoga aja ini bukan yang terakhir. Baik, langsung saja kita putar videonya. Film ini agak berbeda dengan film Natal yang lainnya. Film ini dibintangi oleh artis ternama Anna Kendrick yang menjadi seorang putri dari Santa Claus. Nice. No comment sih dari saya. Next. Terima kasih. Hai sobat Medcom, welcome back to Hitlist. Di episode ini Hitlist sudah mengumpulkan deretan film yang mengambil tema berada di dalam pesawat. Wait. Ini episode tentang pesawat. Kamu terlihat seperti ini, tegang. Coba kalau kita lihat di episode yang special cap. Hai sobat Medcom, welcome back to Hitlist. Oh my god, look at you. Tadi kamu bisa tegang dan sekarang kamu bisa tampil seperti anak kecil kayak gitu. And then kalau kita lihat lagi di episode yang ini. Aduh, aku ingin menjadi host Hitlist. Oh my god, look at you. Kamu ini sebenarnya yang mana? Oh my god, kamu bisa menjadi beragam orang. Ya tergantung mood aja sih. Kadang-kadang aku juga bisa kok jadi mbaknya. There is a joy to be claimed in this world. You even make one art being glad to be you. Keep going, never give up, and don't stop believing. Oh my gosh, that's my favorite song. Jadi di episode ini gak hanya cuma memberikan informasi, tapi juga motivasi ya. Ya karena lagu yang aku pilih pun juga lagu-lagu yang telah memotivasi aku. Jing Aite, Ai Xiangni, Chong Ne Tian Qi. Bentar. Anda bisa bahasa Mandarin? Gak bisa, sebenarnya itu aku lagi baca lirik lagu. Tiap hari kita chatting. Apa kabar? Makan dulu. Oh my gosh, mbaknya dislike video aku. Ya, menurut saya, Anda di situ sedang curhat atau sedang menjadi host. Karena saya sebagai netizen juga memiliki hak untuk menilai dislike. Iya, terima kasih masukannya, mbak. Wow, you just totally copy her. Iya, tapi ini aku yang versi low budgetnya sih, mbak. Nah, kamu hebat banget loh, itu bisa dibikin percis kayak gitu. Kali ini spesial untuk merayakan kamu yang berulang tahun. OMG, look at that! That's me! You? No, me? Itu saya. Huh? Sobat Medcom, seumur hidup saya baru kali ini ya ngelihat presenter di Indonesia cuman acting kayak tadi terus udah. Oh my god, aku juga boleh ya sih kayak gitu aja. Iya kan di zaman yang udah serba canggih kini kita harus selalu berinovasi ya melalui kreativitas kita. Sobat Medcom, welcome back to Hitlist. Kali ini spesial karena kita mau hang out di ulang tahun keempatnya Medcom ID. Kalau saya perhatiin yang di episode ini, kamu itu you totally flog it with your phone, alright? Ya memang biasanya Hitlist menggunakan teknik seperti itu sih. Wait, what do you mean biasanya? Jadi biasanya itu aku ngeriset, terus aku bikin naskah, aku ngeset green screen, ngeset lighting, terus aku taruh kamera handphonenya di tripod, ceplok. Kamu nggak capek? If I like it, then I'll do make the best for it. Tapi memang ada juga episode yang membutuhkan bantuan dari teman-teman, dari tim. Ada yang ingin kamu sampaikan? Terima kasih untuk semua orang yang sudah support hingga adanya program Hitlist ini. Juga untuk teman-teman tim uploading yang suka aku gangguin. Terus juga untuk tadi kakak-kakak yang udah ngucapin greetingnya di awal. Mungkin mereka pun juga nggak tahu program ini, nggak pernah nonton kali ya. Aku juga pastinya mau ngucapin terima kasih untuk sobat Medcom yang udah setia nonton Hitlist. Dari viewersnya pertama cuma kayak 200 viewers dan sekarang bisa mencapai ada yang 100.000 viewers. Thank you so much. Alright, sobat Medcom, thanks for watching and this is time for us to signing out. Merry Christmas and Happy New Year!